Allah salli wa sallim ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, teman-teman yang saya sayangi, hadirin sekalian, untuk mengetahui makna Islam ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT sehingga pada hari ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas karunia-Nya, selawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa mendengarkan umatnya untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema pentingnya ilmu bagi kehidupan sesuai sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ilmu ketuhanan dan ilmu pengetahuan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya tidak dapat dipisahkan seperti peribahasa hidup akan menjadi buta jika tanpa ilmu agama dan tanpa ilmu pengetahuan hidup akan menjadi bincang. Hadirin baladirot. Hadirin sekalian, saya hormat dimuliakan Allah. Hadirin sekalian, dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan bahkan orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati Allah, ada empat keutamaan dan kepentingan
dengan ilmu dalam Islam. Satu menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Dua menuntut ilmu hingga ke negeri jauh. Tiga menuntut ilmu sampai ke liang. Ahan. Empat menuntut ilmu untuk dunia dan akhirat. Teman-teman yang saya cintai, marilah kita memacu diri untuk terus belajar, pantang menyerah sampai kita dapat menikmati buah dari ilmu itu. Hal ini sesuai dengan kata bijak yang artinya jika kamu inginkan hasil yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, sebelum mengakhiri drama ini, ada tiga kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Yang kedua orang berilmu dan beriman akan ketinggikan derajatnya oleh Allah dan yang terakhir menuntut ilmu tidak ada batasnya bahkan hingga beliang lahan. Hadirin yang berbahagia demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma.